Kejuaraan Piala AFF U18-2017 membuat pesepak bola Indonesia mendapat panggung. Salah satunya adalah Muhammad Rafli Musalim, sang pencetak 6 gol bagi skuad Garuda Nusantara. Satu gol ke gawang Filipina, hat-trick ke gawang Brunei Darussalam, dan 2 gol di laga kontra Myanmar membuat M. Rafli menjadi pemain tersubur kedua setelah Ekmal Fikri. Santri yang satu ini juga mampu mencatatkan 100% sebulannya yang sukses saat melawan Singapura. Dan berikut ini, LF Football akan tampilkan skill dan gol Muhammad Rafli bersama Timnas Indonesia. Harus lebih tenang lagi karena tempo pemain juga tidak terlalu tinggi. Rafli Musalim! Kita tiga pemirsa, sundulan mematikan dilakukan oleh Rafli Musalim. Raisan Rahman. Iya. Ini kesempatan bagi pemain-pemain kita. Kapten Singapura sudah ditarik keluar. Pemain andalan mereka di belakang. Umpan. Oh, lepas. Goal! I don't wanna break down. I always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way to even when I'm feeling down. I fight even when I don't know what is right. I'ma pick a side and I'ma take pride. Cantik manja paripurna, masih tarik lagi crossing kali coba dilakukan. Apa yang terjadi, jebret? Yeah!